Halo dir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Di video kali ini, aku bakalan nge-review Lip Slapping Mask. Dan ini benar-benar produk yang aku pakai udah selama 3 bulan dan insya Allah aman dan aku suka banget. Jadi, yang kali ini bakalan aku review yaitu Lip Slapping Mask dari Laneige. Oke? Dan ini yang warnanya pink. Ini kegunaannya tuh untuk sleeping mask dan ini kalian bisa lihat bentuknya tuh kayak gini. Dan di sini aku dulu beli harganya 100.000 gitu. Dan ini masih aku tempel harganya. Supaya kalau aku pakai ini atau kalau ada teman yang mau minjem buat pakai ini biar tahu diri makanya pas lihat tutupnya ada harganya. 100.000 masih aku tempel. Jadi, karena aku keseringan pakai lipstick atau lip tint yang matte kayak gitu, efeknya yaitu bibir aku jadi kering, kerontang, lemah, letih, lesu, lebay, pecah-pecah, sakit tenggorokan dan sariawan. Oh, bukan maksudnya, bibir pecah-pecah, hitam kayak gitu. Dan itu tuh benar-benar ngeganggu banget buat aku. Dan akhirnya waktu itu aku pas iseng-iseng ke sebuah toko gitu, di situ itu tuh tempatnya ada di kayak kalau orang Palangkaraya pasti tahu Pama. Itu tuh kan ada kayak beauty talk apa ya? Pokoknya ada toko makeup di situ. Nah, aku tuh ke situ kan, terus aku nanya, "Kak mau cari lip tint yang apa namanya? Bisa nutupin bibir aku yang pecah-pecah dan hitam banget kayak gitu." Jadi aku dikasih saran dengan mbak-mbaknya itu, coba pakai ini aja kak, ini nih bagus loh, udah banyak yang pakai juga. Dan akhirnya aku beli ini dan aku pakai. Ini nih cara makainya gampang banget, simple banget nih. Di sini tuh untuk packagingnya cantik, dia unik, kecil kayak gini, jadi enak buat dibawa kemana-mana. Bisa kita kantongin, kita cantolin di jilbab, atau kita masukin di dalam tas-tas jilbab gini. Kalau kalian mau juga bisa. Dan ini simple banget. Untuk cara pemakaiannya itu, kalian cuman cukup dibuka tutupnya yang pastinya ya. Salah ya, pertama itu harusnya kalian beli dulu terus kalian buka tutupnya. Untuk aromanya tuh enak banget, kayak manis-manis sugar-sugar daddy, maksudnya manis-manis gula-gula kayak gitu. Terus bener-bener fresh banget. Dan untuk warnanya pinky-pinky lucu-lucu banget kayak gitu. Lihat deh, ini aku bener-bener udah pakai. Lihat deh, tinggal setengah. Dan gunanya ini nih untuk memasker bibir kita supaya kayak gak stres gitu setelah dipakai lipstick seharian. Jadi kalau udah pakai ini tuh kayak adem gitu bibir gitu. Dan dari hasil yang aku rasakan, bener-bener aku rasain manfaatnya. Bibir aku tuh kayak memang gak yang langsung merah merona kayak gitu, memang perlahan. Dan tapi untuk awalnya tuh kan pecah-pecahnya tuh hilang. Dan yang selanjutnya tuh kan sisa yang masih yang hitam, cuman agak kelamaan tuh agak pink gitu di sini, agak pink gitu. Untung aja di sini aku bakalan ngambil kapas dan juga pembersih. Aku bakalan ngebersihin ngelap lipstick aku untuk ngelihat kayak apa bibir aku mas setelah pakai ini Lip Slipping Mask setelah 3 bulan pemakaian. Untuk harga sih menurut aku kalau misalnya harga segitu ya worth it aja kalau untuk hasilnya yang bagus. Dan untuk hasil yang bagus gak ada yang instan guys, jadi kita memang perlu proses itu. Bersiaplah melihat kepucatan bibir ini. Kelap-kelap-kelap, kita hilangkan segala bentuk noda dosa dan sebagainya. Sudah kita lap dan ini lipstiknya udah hilang. Yang kalian bisa lihat bibir aku nggak hitam-hitam banget, yang masih pink-pink kayak gitu, pink natural kayak gitu. Ini kita lap ya, ini kan kapasnya bersih. Lihat udah nggak ada lipstiknya. Dan ini hasilnya. Tada! Jadi untuk pemakaiannya langsung aja ini kita buka.
dan kita olesin gini ke tangan, terus kita olesin bubur. Udah, gitu aja, simple kan? Dan ini nih nggak yang rasanya tuh nggak yang seberat kayak kita pakai lip sleeping mask lainnya gitu. Ini nih kayak ringan, kayak kita nggak pakai apa-apa gitu, kayak biasa aja udah. Dan ini dipakainya tentu aja kan di sini nama aja lip sleeping mask ya, jadi kita pakainya pas kita mau bubuk cantik. Jadi pas kalian mau tidur, kalian aplikasikan ini dulu, pas sudah bangun baru dibasuh, jangan lupa. Dan ingat tidurnya tidur malam, jangan mentang-mentang saya bilang ini mau tidur terus kalian baru bangun tidur terus mau tidur lagi kalian pakai lagi, gak juga guys. Jadi ini makanya ya pas tidur mau tidur malam gitu. Oke, sekian video dari aku. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Aku ingetin lagi karena subscribe itu gak bayar sama sekali. Dan share video ini kalau memang berguna buat kalian. Komen juga video apa lagi yang harus aku buat, atau kalian pengen aku buat video apa lagi, yang pastinya yang masuk akal ya. Makasih semuanya. See you, bye-bye.